Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kesempatan kali ini saya mau servis laptop. Ini dari lemparan toko ya. Mudah-mudahan bisa solvet berhasil. Mari kita langsung saja dicoba ya. Katanya kasusnya mati total, nggak bisa charging. Pakai baterai saja nggak bisa, pakai charger saja juga tidak bisa. Kita coba ya, buka. Mudah-mudahan bisa nyala. Kita coba tes dulu. Coba dulu ya. Ini kalau dicoba kedip-kedip, kalau di power kemungkinan baterainya habis ya. Kita coba colok charger. Kalau charger pun nggak bisa, sama. Kita bongkar saja langsung ya. Ini serinya ya. E1471. Ini sudah dibongkar, itu kode mobilnya ya, CGSA. Kita lepas saja semuanya biar gampang.
Kita coba ya. Kita pastikan dulu bisa nyala tanpa baterai ya. Ya, sempat nyala sedikit. Kedip-kedip ya. Langsung kita ukur dulu. Kayaknya ada yang bocor ini. Itu ya. Kita coba lepas MOSFET-nya dulu. Lepas MOSFET yang ini ya. Ini jalur baterainya. Ini sudah terlepas. MOSFET-nya kita coba lagi ya. Sudah normal ya. Kita coba switch. Nah, sudah nyala. Kita coba matikan lagi. Kayaknya sudah normal. Kita ukur fiturnya ya. Sudah muncul. Nah, itu muncul ya. Ini kemungkinan sudah bisa display. Kita coba tes display dulu ya. Kalau sudah display, kita cek nanti bisa ngecas atau enggak. Tuh, sudah display ya. Tinggal kita cek chargernya bisa ngisi baterai atau tidak. Ternyata cukup mudah ya. Tinggal lepas satu MOSFET saja sudah oke. Kita coba atas ya. Nah.
kayaknya sudah bisa ngecas. Tuh, lampunya sudah nyala ya. Kita coba tes masuk Windows biar tambah yakin. Kita pasang harddisknya. Oh, baterainya sudah habis ya. Di atas. Tunggu sebentar ya, ini loadingnya agak lama ini.
atas pakai ini ya, mouse. Bentar, ini kebanyakan aplikasi jadi lemot kayaknya. Kelihatannya sih sudah ngecas. Nah ini kita cek ya. Oh iya itu sudah mengisi ya. Nah itu baru 4%. Nah itu ya, baru 4%. Lima persen berarti sudah naik ya, sudah charging. Di situ juga sudah jelas. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.